Mirsa, sebuah induk gardu listrik PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Kemanggisan Kebonjeruk Kamis pagi terbakar. Saat ini 70% wilayah terdampak pasca kebakaran gardu induk PLN di Kemanggisan mulai normal. Asap hitam pekat berasal dari gedung induk gardu listrik PLN Transmisi Jawa bagian Barat di Jalan Budi Raya Kemanggisan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi pukul 7.20 Kamis pagi. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan menggunakan busa. Saksi mata menyatakan sebelum terjadinya kebakaran sempat terdengar suara ledakan dan kepulan asap hitam. Ya, ada suara ledakan. Terus tahu-tahu langsung asap melambung terjadi. Langsung tiba-tiba ledakan berapa kali, Pak? Satu langsung keluar asap melambung. Akibat kebakaran terjadi pemadaman listrik di wilayah Kebonjeruk dan sekitarnya. PLN meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak dan mengupayakan listrik dapat kembali normal secepatnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.